sebelah kanan dari yang sebelah kanan. Semua. Oke. Ini yang si bodong. Bodong dah, bodong. Nah, kalau yang ini jadi pada hari Selasa ya, tanggal 7 Desember sekitar jam 10 malam. Itu ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan di wilayah Kemajaya di kafe 2. Itu awalnya adalah di GDC ada proyek ya, kemudian dijaga oleh beberapa orang di proyek tersebut. Kemudian tersangka 5 orang ini mendatangi proyek tersebut langsung melakukan mencari korban untuk kemudian melakukan pengeroyokan atau penganiayaan. Awalnya adalah para tersangka ini meminta jatah untuk dari proyek tersebut ya, meminta uang jatah lah ibaratnya seperti itu. Kemudian dari proyek hanya memberikan rokok, dijanjikan uang untuk kemudian hari namun tidak pernah terrealisasi. Sehingga kemudian pada malam hari itu proyek tersebut digeruduk oleh para tersangka ini, kemudian si korban dicari-cari, melarikan diri ke kafe gua, diajak turun, setelah kemudian turun bertemu dilakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban. Ya, jadi masing-masing tersangka ini punya peran masing-masing. Ada yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong, ada yang melakukan pemukulan dengan tongkat baseball, ada yang melakukan pembacokan juga dengan parang. Ya, kemudian kita identifikasi berasal dari salah satu ormas di Depok dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang. Sedangkan 3 orang lainnya masih DPO. Kemudian kita tangkap pada hari Jumat dini hari, Kamis malam atau Jumat dini hari sekitar jam 1.30 pagi. Korban itu pekerja proyek atau orang luar? Ya, pekerja proyek ya, diperbantukan di proyek untuk menjaga proyek tersebut oleh proyek. Lukanya di bagian mana aja? Jadi untuk luka bacoknya ada di lengan sebelah kiri, kemudian luka-luka memar itu ada di pundak, dipukul oleh tongkat baseball, ada juga di perut karena dilakukan pemukulan baik itu di wajah maupun di perut. Nah, proyeknya proyek pemerintah atau swasta? Proyek pemerintah, proyek pemerintah. Proyeknya yang pembangunan jembatan itu gimana sih? Proyek pembangunan jalan, perbaikan jalan. Nah, para pelaku ini baru kali ini aja atau sebelumnya juga sudah terbiasa seperti ini? Ya, jadi kalau untuk di proyek tersebut memang baru kali ini mereka meminta ibaratnya uang jatah dari proyek tersebut ya. Kemudian karena tidak ditanggapi, kita melakukan itu. Di tempat lain sudah pernah mungkin? Untuk tempat lain masih kita mapping apakah ormas-ormas ini masih melakukan hal yang sama. Namun untuk yang di proyek tersebut, ya pelakunya ini. Totalnya ada berapa, Bang? Pelakunya ada berapa? Kita tangkap 5 orang, yang 3 orang masih DPO. Yang tertangkap kamera membawa parang dan sebagainya. Berarti 8 orang ya, Bang? Iya, 8 orang. Kalau jumlah nominal yang diminta berapa sih, Bang? Mereka tidak menyebutkan jumlah, ya hanya minta uang saja. Namun dari proyek yang memberikan rokok. Aku ditangkap di tempat yang sama atau? Enggak, berbeda-beda. Bang, peran dan mas inisial masing-masing pelaku, Bang? Ya, jadi untuk yang di ujung, ini M. Ya, dia membawa bambu, tapi dia melakukan pemukulan tangan kosong, bambunya ditaruh. Kemudian di sebelahnya, ini inisial S atau koteng ini membacok, ya dengan parang. Ya, kemudian Cimeng, ini yang melakukan tongkat mana? Baseball. Ini tongkat baseball ya, tongkat baseball memukul pundak. Ini pemukulan dengan benda tumpul, juga membacok berusaha apa? Sorry, benda tumpul yang terakhir menggunakan golok, tapi membacok gak kena. Modus-modus seperti ini kan sudah sangat meresahkan. Kedepannya seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan atensi dari pimpinan, baik Pak Kapolri, Pak Kapolda, juga Pak Presiden terkait terakhir di Rapim Polri itu bahwa kita harus menerapkan ormas-ormas, ya, terutama yang mengganggu, apalagi proyek-proyek yang terkait masalah proyek-proyek nasional. Ya, jadi tidak ada gangguan dari ormas, diharapkan dari jajaran wilayah untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi gangguan-gangguan tersebut, termasuk upaya penegakan hukum seperti ini yang kita lakukan terhadap ormas-ormas yang memang berusaha untuk mengganggu jalannya proyek-proyek, terutama proyek nasional. Imbauan mungkin kepada pemerintah ataupun kepada warga yang melakukan proyek agar tidak terkena dengan ormas seperti apa yang Pak? Ya, jadi himbauan dari terutama di wilayah Depok ya, dari kami Polres Depok, diharapkan proyek-proyek tersebut melaporkan indikasi-indikasi, karena memang awalnya biasanya mereka baru meminta-minta dulu. Nah, dilaporkanlah terkait masalah permintaan-permintaan tersebut, baik itu melalui jalur lisan maupun proposal-proposal, ya, sehingga kita bisa menindaklanjuti atau mengawasi proyek tersebut apabila
dari proyek-proyek tersebut tidak memberikan atensi-atensi yang diminta oleh mereka. Jadi apabila tidak dilaporkan, maka kita tidak tahu kan begitu banyak proyek yang ada di Depok, sehingga diharapkan diantisipasi dari awal. Ancaman untuk kasus seperti ini apa pasal? Ya, 170 dan 351 5 tahun penjara jadi bisa kita tahan. Langsung ke tanah aja. Tanah.